3. Selamat sore guys, kami akan menunjukkan produk kami yang terbuat dari Huza Motorhome, yaitu sepatu gumu yang bahannya terbuat dari bagian outsole-nya yang terbuat dari upper-nya yang full rubber dan tidak mudah licin. Terus dia elastis kalau dipakai, mau dipakai di gunung, mau dipakai di tanah lebar, dia nggak mudah licin dan nggak mudah rusak karena di bagian outsole-nya ada rubber-nya guys. Jadi nggak menyesal deh kalau mau beli sepatu Huza Motorhome yang terbuat dari produk 9019. Harganya terjangkau, ayo segera datang ke toko kami guys. Terima kasih. Dari 9 Shoes yaitu Huza Motorhome. Huza Motorhome ini guys untuk sepatu gunung hiking shoes, tapi dia modelnya agak tinggi, dia di belakangnya dia semi slip on. Dia di sini kolarnya beda, tapi dia pakai tang dan lace-nya round lace, ada seperti ini guys. Jadi ini simple banget, ini keren banget buat teman-teman yang mau pakai untuk hiking shoes. Ini materialnya ringan banget, enteng banget guys. Jadi buat teman-teman yang mau pakai untuk naik gunung supaya mengurangi beban dari sepatunya, ini ringan banget, ini kece banget. Kita akan review untuk materialnya. Bagaimana materialnya kita akan cek berikut ini. Check it out. Oke guys, kita akan review untuk material barang ini. Namanya Huza Motorhome. Ini tipenya, kita akan lihat dulu secara umum dia. Bentuk sepatunya ini guys, dia tipenya pakai tang dia. Dia pakai tang dan dia pakai lace, dan lace-nya ini lace-nya karet, bukan karet sih, tapi ini karet, lace-nya tidak elastis, round lace, talinya bulat. Dia pakai pengunci di sini. Jadi bisa diperketat. Nah, dia pakai lidah dan ada webbing di sini. Untuk lidahnya sendiri di bagian dalamnya itu lembut banget, guys. Ini lembut banget di bagian dalamnya ini. Ini nyaman banget dipakai untuk lari guys. Nah, untuk modelnya itu dia tidak slip on, tapi kalau dilihat dari samping begini dia seperti slip on, tapi dia bukan slip on guys, dia pakai lidah. Nah, untuk di belakangnya ini dikasih webbing di sini supaya lebih enak memakai sepatunya, jadi nggak perlu ribet-ribet untuk memasukkan kaki ke dalam lubangnya nih guys. Nah, untuk bagian belakangnya ini ngunci di kaki. Karena ini karet guys, jadi ini mengunci di kaki, jadi enak banget, nyaman banget pasti dipakai saat naik gunung guys. Nah, untuk tipe sepatunya secara umum seperti ini guys. Nah, kita akan masuk kepada material bahannya ini sendiri. Nah, yang pertama adalah yang bagian yang abu ini guys. Yang ini dia terbuat dari hyperwrap. Hyperwrap ini adalah lapisan TPU tipis pada bagian sepatu, pada bagian upper ini, yang berfungsi untuk memberikan struktur yang baik pada sepatu tanpa memberikan tambahan beban yang signifikan dan tidak mempengaruhi fleksibilitas sepatunya sendiri. Nah, ini hyperwrap dan ini disengaja dikasih agak hampir full di sini, agak banyak di sini. Ini juga pakai hyperwrap guys, tapi dia agak bening, nggak berwarna. Ini warna abu. Nah, ini dikasih hyperwrap supaya dia kalau misalnya kejatuhan air tidak gampang basah guys. Dan di sini dikasih bahan dengan material polyester breathable mesh supaya dia punya pori-pori di sini supaya berfungsi sebagai sirkulasi udara. Jadi saat kita pakai sepatu ini tidak terasa panas guys, karena ini pakai hyperwrap di bagian sininya. Ini pakai hyperwrap, dikasih lubang-lubang di sini juga supaya untuk sirkulasi udaranya. Nah, untuk bagian yang keduanya adalah yang di bagian belakang di sini. Material di sini dikasih yang warna biru ini guys, yang ada bentol-bentol bening warna biru. Nah, ini disebut AcroGelTech. AcroGelTech yaitu teknologi gel silikon yang dipasang pada bagian tumit, berfungsi sebagai peredam beban tubuh pada saat berlari, membuat gerakan lari mendarat terasa lebih lembut dan mengurangi resiko cedera pada kaki. Ini guys, fungsinya seperti itu ya guys, memberikan struktur di belakang dan juga menahan kaki supaya
tidak pegal di bagian belakangnya. Tapi dia nggak terlalu tinggi, dikasih acrogelnya di sini saja. Jadi ini nyaman banget guys untuk dipakai. Nah untuk bahan materialnya ini gampang tidaknya sobek atau rusak saya kurang tahu guys. Tapi sepertinya materialnya kokoh, bagus guys, tebal. Dan di dalam dikasih juga mesh yang halus, yang tidak berlubang-lubang besar seperti ini. Ada mesh yang lubang-lubang halus di bagian dalam, di dalam sepatunya, bagian materialnya. Oke guys, seperti ini dia guys, ini polyester halus dia. Nah sekarang kita akan pergi ke insole-nya, kita copot dulu insole-nya guys. Tara. Nah ini insole-nya Hexacast, dia pakai insole Hexacast, yaitu teknologi insole yang dirancang agar dapat memberikan cushioning dan energy return yang baik pada saat berlari. Terbuat dari bahan butiran EVA. Jadi ini terbuat dari bahan butiran EVA. Ini bahannya EVA guys. Kalau dipencet begini, dia, nah begini nih guys. Kalau dipencet begini dia lembut. Tapi langsung balik dia. Jadi agak-agak bouncing gitu kalau misalnya kita sudah angkat kaki guys. Nah ini berfungsi terbuat dari butiran EVA yang dicetak dan dikompresi. Tingkat kekenyalan dan hardnessnya yang sudah disesuaikan untuk membuat kebutuhan berlari makin terpenuhi dan makin enak guys saat kita pakai untuk berlari. Jadi ini insole-nya kuat banget. Oke guys, demikian untuk insole-nya. Sekarang kita akan pergi ke bagian outsole-nya, bottom. Oke, sekarang kita bagian bottom-nya guys. Ada yang disebut dengan midsole, yang bagian yang ini, ada yang disebut dengan outsole. Nah, sekarang kita akan pergi ke outsole-nya, midsole-nya. Midsole-nya ini sendiri terbuat dari Airflex sole. Terbuat dari Airflex sole guys, yang ini. Nah, ini Saijum nih, yang ini guys. Airflex sole yaitu teknologi midsole yang sangat empuk dan ringan, terbuat dari campuran bahan busa dan karet. Kandungan busa dalam sole ini menciptakan lari yang lebih nyaman, menyenangkan, dan kandungan karet dalam sole ini membuat memberikan traksi yang maksimal serta bertahan akan abrasi yang baik. Jadi yang ini Airflex sole itu campuran dari dua material, busa dan karet, dan komposisi busanya lebih banyak sehingga dia lebih bouncing, di sini lebih empuk ini guys. Nah tuh jadi enak banget. Tapi dia setelah diinjak begini langsung gampang baliknya karena ada EVA-nya, langsung balik lagi ke posisi semula. Oke, ke bentuk semula guys. Nah sekarang yang kedua untuk outsole-nya. Untuk outsole-nya ini terbuat dari rubber tech outsole. Jadi rubber tech outsole ini adalah sole yang terbuat dari karet, dikompresi, dipress, yang diracik dan dapat memberikan traksi yang lebih baik ketika digunakan untuk berlari. Memiliki tingkat abrasi yang rendah sehingga karet bisa bertahan lebih lama. Jadi lebih tahan lama kalau pakai rubber dia guys. Nah ini untuk rubbernya guys. Ini untuk pengerjaannya, so far teman-teman boleh lihat di sini ada gap di sini ya, ada gap di sini. Untuk pengerjaannya saya nggak tahu bagaimana ini. Teman-teman bisa nilai ini cementingnya bagaimana. Boleh dicek di sini guys. Nih. Teman-teman bisa lihat. Nah begini. Tuh. Inilah pengerjaan di bagian prosesnya. Proses assemblingnya. Nih. Cementingnya karena ini abu dan putih nggak terlalu kelihatan. Jadi di sini ada warna yang lain. Yang lebih jelas bisa dilihat di sini nih guys. Biru coklat, sementingnya bagaimana yang ini. Ini di sini guys. Ini sementingnya. Oke, rapi sih. Keren. Jahitannya juga oke guys, nggak ada benang-benang yang timbul. Jadi ini keren sih guys. Yuza Matterhorn. Buat teman-teman yang mau pesan sepatu ini masih ready di toko kita, namanya Rise Up Store. Silakan check out di toko kita, ada 4 marketplace, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan juga Tokopedia guys. Nah sebagai marketplace buatan anak bangsa, kita sarankan untuk berbelanja di lebih ke 2 marketplace, yaitu Tokopedia dan Bukalapak. Nah
teman-teman bisa lihat gripnya di sini, bentuknya beda di sini dan di sini hisamain, dan bentuknya jarak-jarak begini supaya dia lebih mengikat ke medan kaki kita bertumpu. Jadi kita saat naik gunung kita enak, apalagi naik turun gunung kan agak pegel tuh, apalagi kalau tergelincir kan susah, kaki licin, push, pantat kena tanah atau batu, sakitnya. Nah, ini sengaja dikasih grip yang begini supaya tidak licin, jadi lebih mengikat kepada medan kaki kita bertumpu, sehingga ketika kita turun gunung ini enak banget guys, rekomendasi banget. Ada dua warna guys, ada dua warna, yang abu sama yang hitam, abu biru sama hitam oranye. Nah, ini tersedia di toko kita, market di 4 marketplace, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan juga Tokopedia. Buat teman-teman yang mampir di Blibli juga ada guys. Dan juga yang biru satu lagi apa ya? Pokoknya di semua marketplace kita ada guys. Mau WhatsApp juga ada, silakan nanti dihubungi di WhatsApp kita. Kita akan kasih nomor WhatsApp kita di deskripsi. Guys, okay, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini supaya lebih banyak lagi teman-teman kita yang tahu produk lokal 910 terkece guys hari ini. Sebab ini akhir-akhir ini Menteri Olahraga, pelari kita sudah banyak yang pakai ini untuk sepatu running guys. Thank you guys for watching and see you on the next video. Bye-bye.